Oke teman-teman, ini tuh bocor ya, gede lumayan. Terus di sini ini bocor. Nah kolamnya itu di balik ini ya. Tapi anehnya tadi pagi tuh kolamnya kok nggak bocor, padahal kemarin itu kolamnya itu berkurang dan susutnya tuh 10 sentian teman-teman. Makanya saya kuras terus tak biarin. Nah pagi-pagi kolamnya kok penuh lagi airnya teman-teman, dan ini masih bocor nih. Ini belum diketahui nih apakah dari bocor dari kolam yang sini atau kolam yang sebelahnya, belum tahu nih. Oke teman-teman, nah ini kolamnya ya. Kemarin pas surut itu surutnya tuh di bawah garis yang ini nih, kesini nih 10 sentian dari sini surut. Nah tadi pagi ini segini lagi nih, ngelewatin ini nih, airnya di sini, airnya udah tinggi lagi, kan aneh. Padahal dripping tak matikan, dripping sudah saya matikan itu dari kemarin sore, kok malahan masih naik lagi airnya ini. Nah ini gimana nih teman-teman, kita nanti mau cek. Dan itu sudah saya rob lagi ya, sudah saya kuras lagi, itu lagi menguras. Kalau dari kolam sini nggak pernah bocor ini, maksudnya nggak, airnya nggak surut. Tuh kameranya ngeblur guys. Nah teman-teman, itu teman-teman lihat ya, ada yang seperti garis putih itu tuh. Nah itu sana, itu tuh retak sana. Pas darurat saya cuman kasih plastik aja, saya masukin plastik itu, sananya nggak bocor. Tapi yang bocoran tadi yang gede di pojokan itu baru itu teman-teman, itu baru kemarin ketahuan. Nah ini udah lama, ini udah lama. Dan kalau drippingnya hidup itu nggak bocor, udah mampet. Nah, itu ada bocoran lagi yang di sana, gede banget. Kemarin ini surut ini teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Kok airnya pagi-pagi malahan naik gitu. Padahal air dari sini doang, ini dari kolam ini, malah naik kolamnya, airnya. Jadi kayak nggak bocor ini teman-teman. Cuman kok masih bocor di bawah itu, dari mana itu? Apakah mata air ya? Kita tidak tahu ini. Coba nanti kita cek aja. Itu udah dikuras kayak gini, sekalian nanti kita perbaiki. Itu lumayan panjang, ada 1 meter lebih itu sampai sana itu. Tetap. Nah nanti kita akan kasih tahu caranya untuk menempel ya, biar enggak mengelupas lagi tempelannya ya. Sebenarnya sih sudah berkali-kali caranya untuk menempel, seperti video di atas ini ya tuh. Nah itu sudah ada cara menempelnya gimana biar enggak mengelupas kayak gitu. Dan kita memakai semen biasa teman-teman, enggak memakai waterproofing atau memakai semen apa itu namanya, sikap apa itu, enggak, kita memakai semen biasa aja. Yang sudah-sudah alhamdulillah enggak pernah ada komplain, dan alhamdulillah jadi ya, berkat doa panjenengan semua teman-teman. Teman-teman, kita panen karasu dulu ya. Karasunya di sana itu, pojokan. Nih. Aku turun dulu sebentar. Nah itu karasunya teman-teman, sama albino ya. Ini karasunya teman-teman. Ini karasu Jawa ya teman-teman, alias ikan nilem. Masih ada 6 ini kalau masalah nih. Pindah ke sini. Ini kena satu lagi nih albino yang ketiga. Nah itu pukulnya jos banget teman-teman, mantap banget pukulnya itu. Benar-benar keluar pukulnya. Yush,
jos banget. Teman-teman, ini kayaknya bocornya udah ketahuan nih teman-teman. Nah, di sebelah sini nih, belakang sana, nah itu kayaknya ya, kayaknya ini nih, kayaknya sih kita belum tahu persis, soalnya air yang di sana udah, nah itu retak, retak-retak juga kemungkinan ini juga ini teman-teman, semuanya ini sana, karena air yang di bawah sana udah berhenti mengalir. Udah gak ngalir lagi ya. Nah, tapi memang ini bocor nih teman-teman. Jadi dari sini sama yang dari bawah antara pipa itu. Ya, alhamdulillah sudah ketemu. Terus kita nanti kerjain ya teman-teman. Ini masih ada airnya, tunggu airnya kering. Sambil tak bersih-bersih dulu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini kolamnya bersih nih teman-teman, karena kita pakai sea filter ini. Ini kolam nggak ada batentrinya nih teman-teman, itu pompanya di situ tuh, ya, pompanya di situ. Ini bersih nih teman-teman kolamnya, karena setiap hari kesaring sama ini. Tiga hari sekali atau 4 hari sekali, bahkan 1 minggu kadang baru dibersihkan ininya. Wermesnya, cuma ini wermes kain teman-teman. Kalau yang bagus pakai wermes stainless. Ini juga bisa dipesan teman-teman, monggo silahkan bagi yang membutuhkan. Khususnya untuk kolam terpal atau tong itu yang pakai kayak gitu bisa itu. Kolam sudah kering. Ya, ini juga perlu kita cek nanti ya teman-teman. Ini nih, saya ngelupas juga ini. Wah, ini dia nih teman-teman. Parah ini. Aduh, kok ngeblur HP-nya ya. Guys, HP-nya lagi enggak bersahabat ini. Ini dulu saya darurat pas ditinggal pergi. Jadi cuma saya kasih ini. Dulu itu enggak itu lagi. Ini wajib kita ketrik-ketrik. Bobok dulu ya teman-teman, maaf nih boboknya nggak bisa di video nih, soalnya saya nggak bawa apa-apa ini, nggak bawa stand, nggak bawa tripod, nggak bawa apa ini. Oke, nanti ke teman-teman lihat hasilnya aja ya, hasil setelah dibobok nanti, terus cara menambalnya juga. Oke, nah teman-teman, ini sudah ketahuan 1.20. Ini akibat dulu pas nambal ini kan di gerinda ini kalau nggak salah, tapi ini nggak tutup semua teman-teman, nggak tutup semen semua. Yang di sini tadi sama itu sampai sini gerindanya, jadi airnya meresap dari sini nih kayak gini. Nah ini masih bisa terselamatkan. Kalau yang ini harus dibongkar ini, ya harus dibongkar ini. Kalau ini bunyinya kan beda ini. Nah, ini itu lumayan tuh, pantesan ya. Oke, kita lanjut bobok-bobok dulu. Hari ini panen cacing juga ini. Anjay. Ini ada cacingnya banyak banget di sini ya, tadi Pak bongkar. Ini buat kasih makan ikan aja ini. Kasih makan ikan koi. Kelihatan nggak ya teman-teman? Aduh, nah ini air ini. Aduh, ngeblur terus sih HP-nya kok error ya teman-teman. Nah ini tadi sudah tak bobok ya, ternyata seperti itu keadaannya tuh. Jadi udah misah ini antara dinding sama lantai kolam karena nggak dikasih angkur ke sana ya. Dulu udah pernah ditambal, cuman ditambalnya nggak dibobok seperti ini teman-teman. Jadi ya kalau tanahnya berat ya ini. Harusnya dulu kalau dibobok seperti ini mungkin agak bertahan lebih lama lagi ya. Dan kita nemuin air ini. Nemuin air ini dari sambungan
pipa kalau nggak salah teman-teman. Air segini itu termasuknya gede loh teman-teman. Termasuknya ini gede nih teman-teman, air segini nih. Ini mengikis-mengikis terus, ini juga menyebabkan bocor ya, selain yang dari sini tadi juga ini menyebabkan bocor, terus ditambah lagi tanahnya kerak ya, jadi ini ngalir terus ke sini-sini, akhirnya jadi ke sana tuh teman-teman. Mungkin tadi yang gede banget dari sini juga nih teman-teman. Tuh kan gede lumayan, kita kupas apa pupuk lagi aja semuanya biar nanti kelihatan, kita kasih live. Oke, lanjut. Ini hari udah sore ya, mungkin kita lanjut besok lagi. Ini teman-teman, ini ngalir air lagi nih teman-teman. Tadi pagi nggak kelihatan, sekarang muncul lagi nih. Tadi pagi itu nggak ada air satu sama sekali. Pas kemarin sore masih ada, tadi pagi nggak ada, ini kelihatan lagi, malah gede banget. Dari mana ini ya? Yuk kita bongkar dulu aja teman-teman. Ini tadi sudah saya semprot ya pakai air supaya bersih dari kotoran. Ini ada kain ya, itu teman-teman. Wah, gara-gara ini enggak dilem, akhirnya airnya keluar dari pinggiran pipa ini dan sini nih, keluar juga airnya, jadi kayak gitu tuh, terkikis air. Termasuk ini juga termasuk kena ini, ditambah lagi ininya turun karena tanah di sini enggak, masih itu ya, masih labil, masih ABG, jadi masih labil. Nanti kita bersihkan dulu ini catnya, ini waterproofnya, ini kita bersihin dulu sini juga ya, kita bersihin baru kita tambal. Nah teman-teman, itu harus bersih ya teman-teman ya, kalau mau menambal, kalau nggak bersih percuma nanti yang kelupas lagi. Memang harus sabar teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman, iklan tadi ya sedikit. Iklan ya, ini sudah dibersihkan dan sudah kami grinder. Sengaja tak bikin kayak gini karena takut nggak rekat, jadinya tak kasih seperti ini. Bersihin juga ini sampai ketemu ini lagi. Oke, siap-siap kita cor. Oke teman-teman, mohon maaf sekali sampai di sini dulu karena saya keterbatasan waktu ya. Kalau nggak diedit sekarang, nanti nggak bisa upload untuk minggu, hari minggunya ya. Soalnya saya nguploadnya masih ngeditnya itu masih manual dengan HP ya teman-teman. Oke, kita lanjut minggu depan dan terima kasih yang sudah menonton. Salam hangat, koi lover Indonesia.